Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong turut berkenan melawat pameran yang menampilkan persembahan berteknologi tinggi dan interaktif mengenai dunia Islam sempena sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019 ini. Baginda diiringi Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Iran Dr. Hassan Rouhani. Baginda dan ketiga-tiga pemimpin itu kemudiannya membuat lawatan yang mengambil masa kira-kira 20 minit pada pameran yang melibatkan pelbagai agensi berkaitan kerajaan dan swasta. Thank you.